dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, send a call to specifically for the circulation. We are going to demonstrate. Use also ticket mask and emergency procedures. Pesawat ini memiliki dua pintu darurat di kabin bagian belakang, satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan dua jendela darurat di kabin bagian depan. Masing-masing satu buah di setiap sisi mohon longgar atau sejenak untuk mencari lokasi di kedua terdekat. Check out the stewardess and door to the rear cabin, one on the left and one on the right. Also, there are some adjustments and windows in the front cabin, one on each side, just to know what the object is actually reflective. Dalam garis darurat garis lantai mohon menyandar ke pintu keluar ini dan pecah dan terbang ke sisi exit. Gunakan semua pengaman sebagai berikut sebagai mengunci, mengeraskan, dan melepas badan. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan penumpang untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Saat lampu dan mengenakan sabuk pengaman dinyalakan dan saling menyaksikan arah pesawat. Terus dan juga mohon sebatu. Saya ingin berlutut. Civil Aviation Circulation Control merupakan sistem pesanan sumber berbasis sistem sipil. Uji pengaman dan mohon persiapan yang hanya dipakai pada penerbangan darurat di air. Dimohon untuk dijadikan pada kapal dan dalam keadaan normal. Dapatkan diselamatkan tadi yang dijubis oleh pewakil Indonesia dan juga terima kasih telah menonton. Cara penggunaannya kalau tak melalui kepala sama dengan cincin dan arahkan. Bisa jelas langsung terdiri ke penumpang dengan penumpangnya hapus dan selesaikan. Mari kita akan seorang yang sama kamu kan kita sudah ada keluar dari pesawat. Jika ada keluar melalui jendela darurat sama kamu lampu segera setelah anda berada di luar pesawat. Jika ada telepon dari Facebook Polisi Jenta, itu ikhlas tuh di pasir.
akan ke pemahaman sudah diberikan. Silakan lanjutkan anda atau tetap menggunakan ke pemahaman tempat yang lantas dengan duduk. Untuk ini untuk kami dengan satu kamar kecil di kamar dengan motor, berobat dalam kamar kecil dalam bentuk pelanggaran hukum. Program informasikan bahwa kamar kecil di dalam pesawat ini untuk dengan sistem oksigen. Ada dalam pelanggaran yang dikurung secara tiba-tiba penumpang yang telah berada dalam kamar kecil. Jariskan segera kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman dapat digunakan bahwa modus terbang atau sesuai instruksi dari awak kabin. Dimana setiap melakukan pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan power bank atau sejenisnya selama penerbangan. Dan segera memper kepada awak kabin jika perangkat elektronik anda mengeluarkan asap dan atau asap berlebihan hilang atau terjatuh di bawah kursi. Sampai jumpa yang informasikan kursi baris 16 sampai 18 C dan D merupakan area karantina yang diperuntukkan bagi penumpang yang mendadak mengalami gangguan kesehatan pada saat penerbangan. Anda tidak diperkenankan untuk berpindah dan menempati tempat duduk di area karantina tersebut, dan kami mengimbau anda untuk selalu menggunakan masker selama penerbangan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the bottom symbol sign is off. Now, please recommend that you keep your seatbelt fastened and low seated. Aircraft is one of the dangerous cabin, smoking is a voluntary against the law. For information, voluntary static. Thank you.